Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Oke, di video kali ini Erbikis akan mereview rumah kapling lebar 10x20, luas tanah 200 meter. Bagi teman-teman yang belum subscribe, subscribe dulu ya, karena subscribe itu gratis. Oke, kita lanjut. Oke guys, kita review tampak depan dulu ya. Rumah ini lebar 10, panjang 20. Rumah kapling. Untuk pagarnya lebar 3,50 m x 180. Untuk pagar samping lebar 150 x 180. Pakai holo 5/10. Plat plasma cutting. Untuk tembok pagar dihiasi batu alam. Rumah ini menggunakan kusen kayu samarinda ya guys. Untuk kacanya menggunakan kaca patri. Untuk lantainya menggunakan lantai granit 1 m x 1 m. Oke, kita review ruang tamu. Untuk ruang tamu ini ukurannya 3 m x 4 m. Tinggi pelafonnya 3,50 m menggunakan pelafon gypsum. Untuk lantainya menggunakan granit 1 m x 1 m. Oke teman-teman, kita lanjut ke ruang keluarga. Untuk ruang keluarga ini lebarnya 3,50 m, panjang 7 m. Oke teman-teman, sebelum kita review kamar, kita review dapur dulu. Desain dapur ini beda dengan yang lain. Dapur ada di depan, dampingan sama ruang tamu. Dapur ini ukurannya 3 m x 3 m, sudah terpasang kitchen set minibar. Oke, kita lanjut ke kamar. Untuk kamar pertama ini ukurannya 3 m x 3 m. Untuk kamar yang kedua ukurannya sama, 3 m x 3 m. Thank you.
teman-teman, kita review ke kamar yang utama. Untuk kamar yang utama ini ukurannya 4 meter kali 4 meter. Di sini ada kamar mandinya ya. Nah ini teman-teman, kamar mandinya ukurannya 2 meter x 160. Sudah terpasang keramik setengah badan. Ada shower. Klosetnya menggunakan kloset jongkok. Untuk pintunya, pintu aluminium. Oke teman-teman, setelah kita review kamar yang utama, kita review kamar mandi yang di luar ya. Untuk kamar mandi yang di luar ini ukurannya 150 x 180, menggunakan kloset jongkok, pintunya pintu aluminium. Oke teman-teman, di sini ada tempat ruangan fungsional ya. Ada tempat nyuci, gosok, jemur di sini ya. Ukurannya 3 meter x 350. Ini fungsional ya. Di samping ruangan fungsional ada musola dan garasi. Untuk ukuran musola lebarnya 2 meter x 3 meter. Untuk ukuran garasi 350 x 18 meter. Oke guys, sekian dulu video dari kami. Semoga video ini bermanfaat. Bagi teman-teman yang belum subscribe, subscribe dulu ya, karena subscribe itu gratis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.